Siang sibuk tugasan arkitek, menginjak petang bertani pula. Itu rutin harian Muhammad Yazid Muhammad Nazri yang tetap membahagi masa demi hobi bercucuk tanam yang dilakukan di sekeliling halaman rumah. Hasilnya, tanah seluas 4,000 kaki persegi yang diusahakannya itu bertukar menjadi kebun mini melon yang tanpa disangka-sangka membuahkan hasil. Kisah kesungguhan anak jati Perak itu mengisi segmen Potret Inspirasi. Berbanding kebanyakan rumah yang halamannya penuh dengan perhiasan bunga-bungaan, Muhammad Yazid tampil dengan ilham tersendiri. Menjengah masuk ke halaman rumahnya, pandangan mata akan disajikan dengan tanaman melon termasuk pelbagai sayur-sayuran. Ketika ditemui Buletin TV 9, lelaki 34 tahun ini akui asalnya sekadar suka-suka menanam 10 pokok melon 3 tahun lalu. Namun berkat kesungguhannya, dia kini berbangga halaman rumahnya memiliki 650 pokok melon yang ditanam secara vertigasi. Tanam 10 pokok melon, lepas tu berjaya. Saya tambah lagi 30 pokok. Lepas tu saya jual apa, bagi kat jiran-jiran apa semua. Dapat sambutan. Lepas tu diorang cakap, kenapa tak jual? Lepas tu saya buat betul-betul, saya belajar ikut media sosial apa semua. Saya try nak target apa, nak tahu apa dia punya cara nak menanam, penjagaan dia. Sebenarnya sangat complicated dia punya nak tanam melon ni. Tapi bila kita dah tahu ilmu dia, cara nak menanam, penjagaan dia, so alhamdulillah kita senanglah. Menurutnya, tanaman pertama di halaman rumah adalah padi. Kemudian pelbagai jenis sayur-sayuran antaranya kubis, sawi, terung, timun dan cili. Namun ketika ini buah melon menjadi pilihan kerana rasanya yang manis dan rangup sesuai dengan cita rasa masyarakat di Malaysia. Mengulas lanjut, Muhammad Yazid berkata dia mencuri masa untuk berkebun sebelum subuh dan selepas waktu kerja hingga ke lewat malam. Mana-mana yang ada tanah, yang ada kawasan kecil pun sebenarnya kita boleh gunakan dia untuk berkebun. Tak kisah, selain melon pun sayur-sayur lain. Sebab apa? Secara semula jadi, secara tak langsung, bila kita berkebun, jiwa kita tenang sebab kita dekat dengan alam. Mengulas mengenai jualan tanaman, bapa anak satu ini berkata setiap kali musim tuaian, dia akan mengadakan kebun terbuka. Ia bagi berkongsi rezeki dan memberi peluang kepada orang luar mendekati tanamannya serta merasai sendiri hasil titik peluhnya itu.